Baik pemirsa, saat ini saya berada di Desa Tritihlor, tepatnya di Kreweng. Ini dalam perjalanan dari Kota Cilacap menuju ke arah barat, arah Jepuki lanjut ke Sidareja. Ya, ini tepatnya di depan pintu masuk kolob Tritihlor. Ini jalan lagi, perjalanan lagi tersendat karena lagi ada pemasangan pipa Pertamina. Ya, ini untuk jalan harus kendaraan, tempat harus gantian. Desa Tritihlor merupakan desa di Kecamatan Jerologi yang sekarang sudah cukup ramai karena dengan tumbuhnya perumahan-perumahan yang berada di sekitar jalan. Ini di sebelah lapangan golf Tritihlor. Kondisi jalan bagus, jalan sudah dicor ini sampai di Jeruk Legi. Bahkan arah ke Wangon sudah dicor. Ya, ini adalah jalan utama dari Kota Cilacap menuju ke arah barat. Ke arah Cilacap Barat, bisa juga ke arah Wangon Aji Barang Brebes. Ini juga arah barat, arah Sidareja, Bandung atau Pangandaran. Ini masih di Desa Tritihlor. Ini sebelah kanan tepatnya adalah kantor Desa Tritihlor. Jalan sudah cukup lebar dan juga sudah dicor. Ini kondisi di pagi hari jam 9 pagi sehingga jalan cukup sepi, tidak terlalu ramai. Ya, ini sudah perbatasan dengan Jeruk Legi. Ini sebelah kanan itu adalah TPU, tempat pemakaman umum. Sebelah kiri juga. Nanti mulai masuk Jeruk Legi, melewati pasar Jeruk Legi. Dan sebelah kiri adalah pipa Pertamina yang belum dipasang. Ini sebelah kanan adalah polsek Jeruk Legi. Lagi sebelah kiri adalah jalan masuk menuju ke SMA Jeruk Legi. Nah, depan belok ini adalah sebelah kiri adalah kantor Kecamatan Geologi. Sebelah lagi melintasi perlintasan rel kereta api Geologi. Di Geologi juga sebelah kiri ada jalan masuk menuju ke arah stasiun Geologi, stasiun kecil yang tidak untuk menaik turunkan penumpang di stasiun ini kan. Depan itu adalah pasar Jeruk Legi. Ya, ini suara tampilan kurang begitu terang karena memang lagi melawan cahaya matahari. Ini adalah pasar Jeruk Legi sebelah kanan. Kanan juga ada puskesmas Jeruk Legi. Sebelah kiri adalah masjid yang cukup besar. Jalan masih dicor cukup lebar. Di depan sebelah kanan adalah SMP Yos Jeruk Legi.
nanti di depan ada petikan lampu merah, kalau arah ke kiri itu adalah arah ke Sidareja Pangandaran, kalau arah lurus belok kanan itu arah ke Wangun Maji Barang Brebes. Nah, terlihat tampilan jalan memang sudah cukup lebar, halus ini memang karena jalan sudah dicor sehingga relatif lebih lancar. Nah, ini ada pelang mama sebelah kanan, arah kanan adalah arah ke Sidareja. Nah, sebelah kiri adalah masjid sudah cukup besar. Depan adalah pertigaan lampu merah serologi ini, kalau arah lurus itu Wangon Maji Barang, ini saya arah ke kiri ke Sidareja. Baik pemirsa, dari saya cukup sekian. Bagi Anda yang ingin lanjut untuk melihat perjalanan berikutnya, jangan lupa tunggu setelah video ini tayang. Oke, terima kasih.